itu keju segitu mas dijual harga 10.000 nggak rugi mas? Enggak, kita dikalkulasikan pak. Ada perhitungannya ya? Perhitungannya mas, ya. Soalnya besar ini mas Tarjo. Besar banget. Ini kalau di Semarang nih harganya 20.000-30.000 teman-teman. Ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri yo, besarnya kayak gini. Soalnya mas, habis berapa porsi mas? Kita rata-rata ya. Hah? Satu hari itu bisa sampai 100-150. 100-150? Ya itu kalau. Nah rata. Ini teman-teman, ini harga 8-10.000. Rata-rata 10.000 ya? Ya 10.000 kalau habis 150 berarti omsetnya 1,5 juta ya mas ya? Siang mas, ya, dengan mas siapa ini? Saya, Ahmad Fikri Wafik. Mas Ahmad ya? Ini jualan apa mas ini? Jualan hotang. Hotanging ya? Isi mozzarella. Yang spesial apa mas? Bisa ditunjukin mas? Yang spesial yang original yang kordok isi mozzarella, sama yang hotang. Ini yang originalnya. Oke, terus yang lain apa mas? Yang lain ada yang hotang mozzarella yang isi dalamnya mozzarella. Ada yang coklat. Ya. Ada yang variasi dengan keju cheddar. Wah, mantap ya mas ya. Iya. Buatin semua ya mas buat saya. Iya. Oh, jadi nggak dicelup ya mas ya? Nggak bisa. Tapi ini cara ngeja saya langsung sampai saya. Langsung kita kentang. Kentang ya. Goreng. Dililit gitu ya mas ya. Suka dukanya jualan ini apa ya mas? Banyak sukanya ya. Banyak sukanya tapi bang. Iya kan jualan kan senang ada yang beli lah. Daripada yang beli kita nggak usah di aplikasi GoFood, GoFood ada ya? Iya, itu ada di GoFood, GoTanking. Tangki ini dikasih yang? Dikasih tepung panen. Tepung roti. Muroti. Besar besar ya mas ya? Iya. Gede banget mas ya. Masak berapa lama ini mas? Kurang lebih sekitar 5 menit. 5 menit udah jadi mas ya? Ini sekarang bikin yang mozzarella ya mas ya? Iya. Lilit-lilit terus. Kalau yang mie itu buat apa mas? Sama. Sama? Isinya sama, cuma beda. Cuma beda toppingnya aja gitu ya mas ya? Mie kremes, kentang, atau tepung panir? Iya. Ini kalau 1 bulan balik modal tapi cepat banget ya mas ya? Gak ada sampai 1 bulan ya mas ya? Untuk yang mozzarella sama semua mas? Ini semua? Panir semua ya? Iya, kalau mozzarella, panir, kentang. Dikasih mie gak bisa ya mas ya? Berarti ya? Terima kasih.
itu keju segitu mas dijual harga 10.000 nggak rugi mas? Enggak, dikalkulasikan pak. Ada perhitungannya ya. Perhitungannya mas, soalnya besar ini mas Tarjo. Besar banget. Ini kalau di Semarang nih harganya 20.000-30.000 teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat sendiri loh, besarnya kayak gini. Langsung mas. Jangan terlalu pedas mas. Wah ini sausnya baunya pedas banget nih mas. Pakai saus ABC ini mas ya. Saus Del Monte. Del Monte. Yang premium. Premium. Mana sih baunya sampai sini mas? Mantap ini mas. Ini satu potong kayak gini berapa mas? Satu tusuk. Satu tusuk. Ini yang 8.000, ini 10. Hah? Ini nanti kalau dikasih keju cheddar jadi 10.000. Oh, gitu. Murah ya teman-teman. Ini saus yang pedas ya mas ya? Kalau request saus yang tomat gak ada mas? Wah, arah kejunya. Emang kalau beli harganya kayak gini mas, bentuknya mas? Iya. Ini mantep ya teman-teman. Yang mozzarella saya kasih. Baunya harum ya mas ya? Bikin lapar aja ya mas ya. Berapa mas? Yang ini 13.000. 13.000? Ya. Yang ini? Yang ini 10. 10? 8.000. 10. Murah teman-teman. Berapa mas yang ini? Ini 13. 13? Ini, yang ini 4.000. 4.000? Ya. Untung mas itu? Ya.